Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Semangat, hari ini masih sehat. Baik anak-anak, pagi ini biasanya kita sudah duduk manis di depan laptop untuk mengerjakan tugas sekolah. Namun, pada kali ini Bu Elvi ajak untuk membuat minuman rempah sehat untuk kesehatan tubuh. Nah, untuk membuat minuman rempah ini, Ustazah perkenalkan dulu bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah serai. Yang kedua, kayu manis. Yang ketiga, ada jahe, rimpang jahe. Dan yang keempat, ada rimpang temulawak. Nah, anak-anak, sebelum kita membuat rempah-rempah ini, terlebih dahulu kita kupas semuanya. Jahe kita kupas, temulawak kita kupas, setelah itu semuanya dicuci bersih. Kemudian setelah dikupas, diiris. Jahe yang sudah kita kupas, diiris seperti ini. Temulawak juga seperti ini kita iris, kemudian serai juga diiris, ditambah dengan kayu manis. Setelah selesai diiris, kita siapkan panci untuk merebus. Yang pertama, langkah yang pertama adalah masukkan irisan jahe. Kemudian masukkan irisan temulawak. Selanjutnya masukkan irisan serai dan kayu manis. Supaya minuman menjadi segar, tidak lupa kita berikan gula sedikit. Sebaiknya gula yang dipakai adalah gula aren. Namun bila di rumah tidak mempunyai gula aren, bisa kita menggunakan gula pasir. Gulanya secukupnya, ya, tidak terlalu manis karena ini adalah minuman sehat. Setelah dimasukkan semua, kita tambahkan 2 liter air. Setelah air dimasukkan, kita aduk sambil dihidupkan kompornya. Kita aduk kurang lebih selama 30 menit. Setelah selesai 30 menit, kompor dimatikan. Kita tunggu sampai dingin. Setelah dingin, minuman dituang ke dalam gelas. Setelah dingin, dituang ke dalam gelas dan minuman siap untuk dinikmati dan diminum. Demikian anak-anak, cara praktis untuk membuat minuman rempah untuk kesehatan tubuh. Silakan mencoba di rumah. Jangan lupa ketika kita praktek, videonya disimpan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.